Assalamualaikum teman-teman Dorcard Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat ya sekeluarga. Jadi hari ini adalah hari kedua gua ada di Dakar 2023 bersama Motul Indonesia. Dan sekarang ini udah menunjukkan udah mau jam 12 siang. Udah saatnya untuk kita kajian makan siang dulu teman-teman. Nah, gue jadi cerita sedikit teman-teman. Kemarin itu sebenarnya kita itu bisa pilihannya di bivouac ini camping ya. Cuma karena semalam kondisinya itu sangat dingin, mencapai 8 derajat dengan angin yang sangat kencang, akhirnya kita memutuskan untuk istirahatnya di hotel. Kenapa? Karena jujur, gue dan teman-teman persiapan untuk bajunya nggak sampai siap untuk yang sedingin itu ya. Kita jaketnya nggak ada yang tebel banget, dan karena emang anginnya juga kenceng, sementara kondisinya juga masih banyak yang basah, akhirnya kita memilih untuk tidur di hotel supaya pagi ini lebih segar. Jadi tadi pagian udah pada berangkat menuju ke SS, tepatnya adalah SS 5. Jadi sementara kita akan menunggu di bivouac sampai mereka kembali. Jadi untuk di hari ini kurang lebih kita akan lebih banyak ngelihat di bivouac apa aja yang ada di sini dan segala macam aktivitasnya. Tapi karena udah mau makan siang, kita akan masuk dulu ke bagian dalam gedung ini ya. Tulisannya catering. Iya, karena ini adalah tempat untuk kita makan siang. Kita coba buka, bismillah, assalamualaikum. Wah, benar-benar ramai banget teman-teman. Ini di sini kurang lebih boleh dibilang seluruh tim kru pada makannya di sini. Jadi boleh dibilang ini adalah tempat juga untuk bisa kita kenalan antar negara, antar tim, sambil kita menyantap makanannya. Oke, ini gua akan nyamperin teman-teman. Mereka kayaknya udah pada ngambil makan ya. Karena kalau kita lihat pilihan makanannya, kayaknya kalau di sini lebih banyak makanannya yang internasional yang semua orang bisa masuk ya, bisa istilahnya bisa nelen gitu. Tapi kalau yang ada di depan gua, ini ada pilihan untuk kita ngopi. Jadi udah tinggal kita bikin aja masing-masing. Terus habis itu untuk yang di bagian sini teman-teman, ini adalah bagian untuk kita ngambil segala macam makanannya. Ini yang udah kelihatan ada roti di sini, ada kentang, ada semacam lasagna, makanan Itali. Ini minuman-minumannya di sini. Dan di sini ada buah. Sementara di bagian sini sepertinya juga pasta. Ada penne di sini. Ini ada daging. Nah, itu dia teman-teman, daging, ini pasta penne dan sausnya. Ini kejunya nih. Wah, ini makanannya benar-benar cocok buat bule ya. Dan teman-teman kita udah pada makan di sini. Wah, mantap, Cak. Selamat makan, Cak. Terima kasih, Cak. Mantap. Selamat kok. Apa aja nih? Ada salmon. Salmon. Brokoli kentang. Brokoli sama kentang. Ini ada keju sama apa nih? Sama salad. Ada saladnya ya. Oh, makannya ini ya. Internasional ya. Tapi enak loh. Enak, Cak. Bandingin sama lain-lainnya termasuk chef-nya mantap. Oke, kita cocok. Coba kalau gitu. Siap. Oke, kita kajian makan siang dulu. Oke, alhamdulillah teman-teman, tadi udah selesai makan siangnya dan sekarang kita akan mulai untuk muter di sekitaran bivouac atau pedok areanya. Tapi karena masih siang, jadi masih banyak peserta yang ada di trek. Jadi apa yang kita lihat sekarang siang ini kurang lebih yang emang udah sampai atau kebetulan hari ini nggak start karena mungkin ada trouble dengan kendaraannya. Kita mulai dari yang ada di depan gua sekarang teman-teman. Ini adalah pedok dari tim Pedegra. Pedegra tim. Ini dari sepertinya dari Spanyol teman-teman. Mobilnya banyak yang pakai Prado. Ini adalah Prado yang dua pintu, yang 90 ya, atau yang Prado generasi kedua. Hello. Hello. Prado itu juga pakai Prado juga teman-teman. Wah, velgnya sama kayak yang dipakai di VX gua. Ini pakai Brit yang Dakar ya. Ini yang dipakai di VX. Minimal ada yang sama. Pakai ban BF Goodrich. Mesinnya mungkin bensin, mungkin yang dieselnya, tapi yang pasti keduanya ini adalah yang short wheelbase atau yang dua pintu. Sementara di sini ada Strada. Strada dan ada Prado juga di sini, teman-teman. Wah.
Mantep banget ya. Ini semuanya tergabung ke dalam kelas Dakar Klasik. Kita coba lihat belakangnya. Asik banget teman-teman. Dia modelnya yang mega cap ya. Sementara bagian belakangnya juga dipotong nih. Jadi chop top supaya lebih gesit dan lebih kayak bagus ya secara departure angle-nya. Ini belakangnya kurang lebih kayak gini. Posisi ban serepnya ditumpuk dua ke atas. Ada sand track-nya di situ. Shock-nya pakai Ohlins. Wah. Sementara ini yang dua adalah Prado yang empat pintunya, teman-teman. Prado yang empat pintunya. Dan di sini ada truk. Ini truknya juga ikutan jadi peserta di Dakar Klasik. Jadi dia bukan sekedar untuk servis aja ya, tapi dia bisa masuk ke dalam trek untuk assist atau ngebantu misalnya mobil-mobilnya ini pada bermasalah, dia jadi bisa ngebantu. Kita sambil lihat dulu sedikit di sini kurang lebih. Kemudian lagi nurunin gearbox teman-teman di sana. Sementara mesinnya pakai 1KZ nih, pakai mesin diesel ya. Hai. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi sempat ngobrol dulu sama tim membernya Pedrega. Dia, hai. Serem banget di sini, banyak disapa orang yang boleh dibilang sebenarnya belum tentu juga pada bisa bahasa Inggris, tapi kurang lebih sangat polite banget, sangat friendly banget teman-teman. Tadi juga di Pedrega, habis itu dikasih stiker. Thank you banget nih. Lumayan, jadi bisa sambil tukar pengalaman dan juga ilmu juga ya. Karena banyak juga kalau gue lihat secara rally-nya itu sendiri atau secara modifikasi kendaraannya yang alhamdulillah bisa menjadi sesuatu juga buat gue. Jadi seru banget. Kita lihat lagi yang lain. Ini sekarang depan gue ada pedoknya South Racing. South Racing ini kelasnya adalah T3 atau kelasnya UTV teman-teman. Tapi sekarang masih pada kosong semua. Kecuali di sini ada satu yang emang dibungkus karena mungkin aja ini terkendala, jadi hari ini udah nggak start lagi atau istilahnya udah retire ya. Dan kalau kelas yang T3 ini, dia itu boleh dibilang finishnya bisa jadi udah malam karena dia startnya cukup siang, jadi termasuk yang kloternya belakangan masuk ke dalam pedok. Yang ada di depan gua sekarang ini adalah truk supportnya dari sebuah tim asal Ceko. Mobilnya tapi udah naik ke anhang atau ke trailer teman-teman karena kemarin mengalami accident yang kerusakannya cukup parah. Ini adalah sebuah Ford Ranger Raptor yang dibikin untuk kelas T1 ya. Jadi kalau kelas T1 ini dia bukan mass production car, jadi kita boleh pakai kendaraan prototype. Jadi ini merupakan sebuah tubular dengan body Ford Ranger. Kalau ngelihat di bagian belakangnya lumayan bonyok, tapi begitu ngelihat ke bagian kiri baru ketahuan kalau lebih banyak lagi bagiannya yang rusak teman-teman. Jadi mobil ini boleh dibilang udah retire duluan sebelum Dakar 2023 selesai nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting driver co-driver aman. Dan ini adalah salah satu peserta di Dakar Klasik, teman-teman. Dia pakai truk Pegaso. Ini adalah truk asal Spanyol. Jadi ini kalau nggak salah tahun pertamanya ngikut, teman-teman. Kemarin sama tim ini juga IG gue sempat di-follow, jadi kita sempat ngobrol juga sedikit. Ini sepertinya udah finish. Hai! Itu adalah krunya, jadi pakai truk Pegaso dan itu untuk servis truknya ada di sana teman-teman. Sementara masih ada juga rombongannya di sini yang pakai Prado 90, dia pakai mesinnya yang diesel teman-teman. Nah ini ya, pakai 1KZ mesinnya. Nah, sepertinya udah finish juga, termasuk Land Cruiser 80 yang ada di sebelah sini sekarang. Kita lihat ini dalamnya. Untuk posisi ban serepnya dibikin diri dua gini di tengah. Ada sand ladder.
toolkitnya semua. Ini untuk peralatan spare-nya, kompresor angin, dan kurang lebih setup-nya kayak stok ya. Kalau ngelihat cuma versi di stikerin full gini nih. Ini pakai Bred dan BFG. Kemudian di sini ada sebuah VX yang kemarin juga sempat gua update di Instagram. Yang bikin unik adalah karena dia itu bagian belakangnya dipotong, teman-teman. Asik banget nih. Oh, tapi ngomong-ngomong yang menarik, ternyata dia shockbreaker-nya itu dibikin double, teman-teman. Semoga teman-teman kelihatan nih. Di sini lagi silo banget, jadi gua sendiri agak susah juga buat ngelihat ke layar kamera. Tapi yang jelas akhirnya ketemu juga nih sama salah satu VX yang kemarin teman-teman sempat pada omongin karena bentuknya yang unik ini. Sementara krunya lagi pada bersih-bersihin. Very dusty ya. Kita lihat mesinnya. Oh, ternyata mesinnya pakai mesin 24 valve-nya 1 HDT FE ya ini ya teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu mesin yang tetap dipakai di mayoritas peserta yang pakai 80 di Dakar. Ini juga sama mesinnya teman-teman. Dan tadi juga habis ngobrol banyak walaupun nggak gua rekam, ngobrolin tentang si bagian belakangnya ini. Karena bagian belakangnya ini dia selain emang bodinya dipotong, bagian sasisnya dia juga dibengkokin lagi ya teman-teman ya, istilahnya di ini lagi, di bending lagi nih supaya bisa nyesuaiin dua buah coil overnya ini berdiri tegak di posisi ini. Kemudian teman-teman, ini depan gua ada truk yang cukup menarik juga nih. Jadi ini adalah truk yang digunakan untuk support dari sebuah tim yang emang para pembalapnya masih pada di dalam trek. Tapi yang pengen gua bahas teman-teman sebenarnya justru apa yang ada di bagian atasnya. Jadi di bagian atasnya itu ada pop-up tent. Di mana pop-up tent-nya itu sebenarnya kalau menurut gua yang cukup unik karena jumlahnya itu ada 3 teman-teman. Jadi posisi di atas itu sebenarnya untuk efisiensi juga ya. Karena kalau kita lagi Dakar, itu hampir semua peserta dan krunya itu nginep di sini atau camping. Jadi supaya bisa dia ngehemat untuk space juga para krunya tidur. Jadi dia taruh tenda di atas sana. Tapi nggak cuma tenda di atas sana, ini di bagian depannya juga bisa diganti untuk tempat tidur ya, kalau pas malamnya. Sementara buat siangnya bisa digunakan untuk kerja dan lain-lain. Tapi yang uniknya, di sini banyak sekali truk yang atasnya itu memiliki banyak tenda lipat sekarang. Jadi lucu ya, biasanya kalau kita pakai mobil biasa gitu ya pasti rooftop tentnya hanya satu. Tapi di truk ini kita bisa naruh sekitaran mungkin ya 5-6 kalau yang truk panjang gitu. Lumayan banget ya, satu tenda diisi 2 orang, jadi bisa ada 12 orang tidur dengan cukup nyaman di atas. Jadi teman-teman, ini kita kan sekarang lagi ada di tempat masuk bivouaknya. Setiap orang yang masuk di scan dulu sebelum masuk ke dalam. Jadi yang di scan itu adalah bagian tangan kita ya, karena tangan kita nih udah dipasangin si gelangnya ini di scan. Jadi kurang lebih begitulah cara orang, bukan panitia ya, untuk bisa identifikasi mana yang emang bagian dari kru media, mana yang emang cuma orang mau masuk ke dalam aja gitu. Jadi emang di bivouac ini mereka itu nggak bisa sembarang masuk teman-teman. Jadi plus minus juga sih ya. Kalau ya kekurangannya pastinya jadi kurang bisa ngerasain experience ya semua orang itu. Tapi setidaknya salah satu kelebihannya adalah mereka yang ada di sini jauh lebih aman juga. Jadi karena nggak sembarang orang bisa masuk, bisa jauh pastinya lebih safe juga teman-teman. Nah sekarang ini peserta dia baru aja masuk di kelas motor. Jadi pertama kali itu prosesnya adalah dia ke bagian yang time control-nya dulu, teman-teman. Ini panitia di sini dia akan melakukan beberapa proses ya. Kayak misalnya ngasihin si time control itu ke panitia, terus nanti akan divalidasi. Ini ada sebuah
Porsche Dakar Classic baru aja masuk. Sepertinya kalau dia sih emang udah langsung ini aja teman-teman, masuk aja. Karena kalau untuk kategori Dakar Classic, dia permainannya itu lebih simpel ya. Beda sama peserta lain yang harus melalui proses gameplay atau aturan main yang lebih ribet lagi, teman-teman. Jadi itu dia, tadi habis sudah mulai pada berhenti, diambil kartunya, divalidasi di sini. Baru setelah itu, mereka bisa langsung melanjut ke pedoknya masing-masing. Ini sebenarnya masih terik banget teman-teman, tapi cuacanya cukup dingin, sekitar 10 derajat siang ini. Oke teman-teman, sekarang kita ada di pedoknya Toyota Gazoo Racing South Africa. Karena ini udah mulai masuk ke jam-jam sore, jadi untuk yang kendaraan mobilnya itu udah mulai pada masuk ke area bivouac. Kita akan lihat sebentar lagi Nasser Al-Attiyah bakalan masuk ke dalam pedok. Salah satu momen yang bakal jadi priceless banget. Oke, kita tungguin sebentar lagi masuk. Sementara di seberangnya ini Yazid Al-Raji, pembalap Saudi, baru aja finish teman-teman, baru nyampe ke pedok. Action. Oke, benar-benar baru aja keluar mobil. Lagi interview dulu. Karena biasanya SOP-nya kalau peserta baru datang itu begitu dia masuk ke pedok, pertama yang akan diajak ngobrolnya dulu adalah crew chief-nya ya, atau teknisinya yang menerima input dari driver dan juga co-driver. Apa aja keluhannya, apa aja yang mungkin perlu disetting lagi, gimana kendala hari ini, dan lain-lainnya. Jadi semuanya dicatat dulu sebelum nantinya dia berikutnya akan ngobrol ya, atau komunikasi dengan rekan-rekan media. Jadi baru habis itu interview-nya dilakukan. Dan setelah itu sebenarnya kurang lebih kalau untuk si pembalapnya sih udah santai ya. Paling nanti mereka baru akan mengikuti driver briefing pada malam harinya. Jadi habis ini mereka bisa istirahat dulu. Kita coba lihat lebih dekat teman-teman. Keren banget Hilux-nya. Ada bendera Saudinya di belakang. Nah, yang nggak kalah menarik, kalau teman-teman lihat di sini ban serepnya ya, posisinya ada di bagian bawah sini. Kenapa ditaruh bagian bawah sini? Ini sebenarnya untuk mengoptimalkan juga center gravity ya, body roll-nya teman-teman. Jadi karena ban dan velg ini berat, dia ditaruhnya di bagian bawah sana. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti bannya, ngebuka bagian sampingnya dulu sih. Nah, ini kayak yang gue bilang tadi, ini teknisi bagian yang nginput data log-nya. Jadi mobil itu kalau udah finish, dia data log-nya itu dari si actual komputernya diambil untuk dianalisa lagi oleh tim kru. Jadi itu menjadi salah satu input juga. Jadi bukan cuma driver dan co-driver yang ngasih tauin ini yang kurang, itu yang kurang, tapi juga data dari ECU-nya itu juga diambil untuk kita tahu secara data ya, secara apa istilahnya, telemetri, apa aja yang butuh disesuaikan atau dievaluasi. Kita geser lagi ke depan. Travelnya panjang banget teman-teman suspensinya. Karena emang travel suspensi dari kelas T1 Plus ini kurang lebih hampir 14 inch. Hitungannya cukup panjang ya untuk rally rate. Asik banget. Kemudian teman-teman, ini di sebelahnya yang baru finish adalah Lucas Moraes, asal Brazil. Dia adalah salah satu pembalap rookie di Dakar, karena baru pertama kali ikutan Dakar. Tapi sejauh ini peringkatnya cukup oke, selalu konsisten di 10 besar. Nah, ini adalah salah satu pembalap juga disponsorin oleh Motul, teman-teman.
rookie-nya Dakar, tapi ya oke okay juga sih sebenarnya ya. Untuk hitungan baru pertama kali ikut, dia bisa maintain di posisi ke-6 kalau nggak salah ya, secara keseluruhan sekarang. Dari total kendaraan tuh, kalau untuk mobil tuh hampir 100 mobil, jadi ya oke okay banget sih sebenarnya. Teman-teman, jadi sambil nunggu para peserta lain lagi datang, karena yang baru aja datang masih yang peserta terdepan ya, yang finish-finish duluan, gue pengen ngasih tauin satu hal juga yang gak kalah menarik. Jadi kalau di Dakar, kayak gue sempet bilang tadi, kalau semuanya itu pada nginepnya di sini, teman-teman. Jadi nginepnya itu maksudnya bukan di hotel, maksudnya benar-benar di bivouac-nya ya. Kebanyakan kru atau peserta mungkin yang privateer atau yang tim-tim kecil gitu, tidurnya pada di tenda. Jadi di sini banyak banget tenda berhamparan dari ujung sampai ke ujung. Kebanyakan modelnya pakai tenda lempar seperti ini, teman-teman. Jadi pakai tenda-tenda yang tinggal instan aja dilempar, brum, langsung kebuka kayak gini. Tapi untuk driver-driver yang ya boleh dibilang timnya budgetnya lebih gede, mereka pada tidurnya di dalam karavan ini. Jadi biasanya untuk satu pembalap ya, bukan satu pembalap, satu mobil, jadi driver sama co-driver, dia itu tidur di satu karavan ini, atau RV. Jadi kurang lebih kayak misalnya ini teman-teman, atau misalnya ini kita lihat di sini, biasanya dikasih nama ya. Nah, kayak ini nih misalnya, dikasih nama udah kayak di mobil rally-nya gitu. Jadi itu dia. Di sini juga banyak RV atau karavan gini bertebaran ya, karena emang salah satu yang paling nyaman pilihannya untuk para pembalap berbudget untuk tidur adalah di dalam kendaraan ini. Lanjut lagi teman-teman, di bagian sini kita lihat ada sebuah kontainer yang bisa berubah atau mengembang menjadi sebuah lounge. Wah, asik banget nih teman-teman. Ini adalah milik tim Red Bull. Kalau Red Bull itu yang di Dakar ya, atau di rally race-nya dia ada namanya sendiri nih, Red Bull Desert Wings. Dan ini di sini kita lihat ada logo Red Bull-nya di tengah tempat pintu masuk, dan para sponsor-sponsor lain di tim ini, teman-teman. Asik banget ya. Berasa sih kalau lagi aus, siang, panas, terik. Wah, ke dalam, ngadem enak. Tapi ya mungkin itu berlaku kalau kita di daerah yang panas. Kalau di daerah yang kayak gini, justru kita ke dalam bukan ngadem ya, tapi justru karena kita mencari sebuah kehangatan. Kemudian teman-teman, satu hal yang cukup menarik di sini adalah kita dengan mudah tersesat ya. Karena bivouac itu sangat besar, udah kayak kota kecil. Dan setiap hari karena berpindah, jadi nanti pas pindah ke kota berikutnya, bivouac-nya, layout-nya beda lagi, posisi-posisinya beda lagi. Jadi kita mau ngafalin juga percuma, karena besok bivouac-nya udah berubah lagi bentuknya di tempat lain lagi. Itu dia kenapa gampang sekali buat nyasar, terutama yang hanya sekedar pengunjung kayak gua di sini. Jadi sebenarnya yang bikin susah juga jadinya untuk gua cari tahu ya teman-teman. Di mana posisi tim ini, di mana posisi tim yang itu yang bikin agak kesusahan. Jadi makanya karena di episode yang pertama kemarin sampai sini udah malam dan habis hujan, ya boleh dibilang buat nyarinya agak susah. Tapi kalau hari ini nih enaknya selain cuacanya aman, nggak hujan, punya waktu banyak untuk muter di bivouac, jadi
bisa sambil kasih liatin ke teman-teman ada apa aja di sini. Kadang-kadang teman-teman ada aja yang suka penasaran ya. Kalau misalnya tim yang menggunakan motor, apalagi motornya hanya ada satu apa dua rider aja, kenapa si servis truck-nya juga tetap gede ya? Tetap bawaannya banyak seperti mobil. Ya, karena memang kalau kita udah ngomongin tim pabrikan dengan segala macam istilahnya barang-barang yang dibawanya itu pada akhirnya muat juga satu truk, bukan muat ya, keisi juga satu truk. Karena itu yang mungkin juga membedakan antara tim pabrikan dengan tim yang privatir. Jadi kalau pabrikan kurang lebih apa yang dibawanya itu benar-benar utuh bisa bikin satu motor lagi, bahkan lebih. Tapi nggak cuma itu aja, tapi equipment yang lain yang dibawa juga banyak dan jumlah spare-nya jauh lebih banyak, teman-teman. Ini di belakang gua ada tim Husqvarna, itu gas-gas, yang di sebelah sini KTM. Ini kalau teman-teman lihat di bagian belakang, buat si ban serepnya aja, semoga kelihatan ya teman-teman ya. Ini jumlahnya udah banyak banget teman-teman. Bawanya puluhan, padahal motor cuma pakai dua roda aja ya. Terus habis itu, mungkin di sini nggak terlalu kelihatan teman-teman, tapi di truknya KTM itu bawa mesin cuci sendiri. Jadi banyak equipmentnya yang mungkin di tim lain itu dia nggak bawa, di sini bawa. Jadi kurang lebih benar-benar kayak bengkel besar yang bisa berjalan. Ya, jadi yang ada di depan gua ini adalah Prado yang digunakan panitia untuk membuat trek Dakar, teman-teman. Prado 150, looks-nya kurang lebih standar, nggak terlalu ada modifikasi yang gimana banget. Tapi kalau kita lihat bagian dalamnya, ternyata sangat-sangat terlihat tidak seperti standar ya. Tapi kita mulai dulu dari luar, teman-teman. Terutama bagian depannya, dia itu tetap menggunakan bumper standarnya, walaupun dipotong bagian bawahnya. Jadi di trim ya, biar nggak terlalu gondrong gitu. Yang beda paling bagian tengahnya ada skid plate untuk melindungi di bagian depan dari misalnya ada nabrak ke batu atau benda-benda lainnya. Jadi bagian kolongnya tetap terlindungi teman-teman, kayak misalnya radiator, cross member, dan lain-lain. Kemudian untuk grill ya, dia tetap pakai grill standarnya, tapi dikasihin dua buah LED light bar. Ini bukan strobo ya teman-teman ya, ini adalah untuk penerangan. Emang penerangan itu sebenarnya kalau misalnya kita ngomong di Dakar, karena dia di gurun, itu sangat penting banget karena survei biasanya nggak ingat waktu. Jadi kadang-kadang sampai udah ketemu gelap, kita butuh penerangan tambahan. Nah, jadi itu dia. Walaupun emang posisi di sini seakan-akan kayak strobo ya. Tapi apa jangan-jangan ini 2-in-1 ya, bisa strobo juga. Gue nggak tahu deh kalau untuk itu. Kemudian, di bagian kanannya dia ditambahin snorkel, keluaran dari Safari snorkel, yang mana snorkel ini memang kalau kita mengira ya, kayaknya kalau di Dakar gurun pasir, nggak ketemu ya kita nyebur-nyebur gitu. Ternyata, ini tetap berguna teman-teman, karena dalam kondisi kalau hujan deras gitu, seperti misalnya di Arab Saudi, dia langsung banyak di daerah gurun pasir yang mulai muncul aliran sungai. Seperti misalnya kemarin pas lagi SS3, itu benar-benar sampai ada sungai yang deras, jadi peserta harus berenang melewati sungai itu untuk menuju ke waypoint berikutnya. Jadi ya, ternyata snorkel itu tetap penting untuk di Dakar, teman-teman. Kemudian berikutnya, kalau kita ngomongin ban dan velg, ini bannya udah diganti pakai BF Goodrich MT. Ukurannya kalau dibilang seperti standar, itu nggak juga. Ini sedikit lebih tipis, teman-teman, atau lebih sempit, tapi sedikit lebih tinggi. Tepatnya ukuran 235/85. Kemudian untuk shock breaker ya teman-teman, jadi ini yang menarik, ternyata dia menggunakan dua buah shock breaker. Sebenarnya ini setupnya nggak terlalu ekstrim banget, karena shock yang digunakan juga kurang lebih shock standar yang emang biasanya kita gunakan untuk mobil 4x4 standar ya. Ini menggunakan Koni, dan untuk lift kitnya, gua rasa ini naiknya sekitaran 2 inch. Jadi masih termaksud mild untuk lift kitnya.
Sementara teman-teman, kalau kita geser ke bagian yang belakang, ini juga sama, shock breaker-nya jadi dibikin double juga teman-teman. Satu yang posisinya berdiri, dia pakai Scorpion suspension namanya. Kemudian yang satu lagi ini menggunakan koni teman-teman, yang di posisi aslinya. Nah, satu hal lagi yang juga menarik adalah kalau kita lihat ke bagian belakang. Bagian belakang, ban serepnya diposisiin seperti ini, atau kita bilangnya biasanya model yang konde. Tapi ternyata, walaupun di sini udah ada ban serepnya, kalau kita melongo ke bawah, ternyata masih ada lagi satu buah ban serep yang emang dijadiin cadangan kedua, teman-teman. Jadi nggak cuma ban serep yang konde aja di sini, tapi yang bawah juga benar-benar bisa kepake ya. Karena kalau kita ngomong lagi di Dakar, itu dia. Terkadang kita nggak tahu kapan akan puncture atau bannya misalnya bocor atau pecah. Sementara kalau kita lagi tengah gurun gitu kan kayak, ya kita mau nambel kemana ya? Jadi sama seperti peserta, mobil yang dipakai panitia untuk survei pun itu juga harus menggunakan dua buah ban serep. Tapi nggak cuma itu aja teman-teman, karena di bagian dalam ini juga berbagai macam peralatan untuk camping, untuk nge-reparasi mobil, untuk recovery mobil kalau nyangkut, itu juga udah lengkap. Maka itu dia di bagian atas juga dilengkapi dengan roof rack, keluaran Rhino rack, yang nantinya ini bisa ditaruh segala macam peralatan tambahan. Kemudian teman-teman, masuk ke bagian dalam, ternyata joknya udah dirubah menggunakan bucket seat. Ini menggunakan Recaro dengan seat belt Sparco 4 titik. Jadi benar-benar walaupun ini hanya survei aja, tapi benar-benar kondisinya itu seperti kita sedang rally. Jadi untuk rail cage-nya pun tetap ditambahin teman-teman. Wah, benar-benar safety, jadi tetap dipikirin ya. Kemudian yang menarik itu justru di bagian depan, ini ada berbagai macam alat navigasi, dari mulai Terratrip, ada Iritrack untuk tracking dari Dakar sendiri, terus ada untuk radio komunikasi dan berbagai macam perangkat navigasi lainnya. Tapi kalau setir tetap standar nih ya, bawaannya dari si Prado 150. Nah, tapi yang menarik ya teman-teman, di bagian belakang ternyata juga joknya diganti bucket seat ya, dengan segala macam peralatan untuk camping dan kebutuhan pas lagi survei. Karena pas lagi survei itu kita kurang lebih bisa jadi camping, nggak selamanya si para panitia itu dia tidur di hotel. Sementara di sini kita lihat ada sebuah ambulans mereknya Ford. Sepertinya ini Ford Transit, teman-teman. Can I see on the inside? Thank you, my friend. Oke. Ini dia dalam ya, teman-teman. Ternyata dia banyak macam-macam fasilitasnya. Teman-teman, mungkin banyak yang lebih tahu istilahnya di sini fasilitasnya apa aja. Tapi di sini kurang lebih, gue bisa bilang cukup lengkap. Oke. So, how many ambulance do you have in here? At the moment, there's 1, 2, 3 on site, but we've got a total of 7 on site at the moment, as far as I'm aware. Total 7 ambulance. Okay. Hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. So, basically, every day you stand by in the bivouac? In bivouac and arrival stage. And departure stage too. Okay, so you stand by on the start and also on the finish. Yes. So this is the another driver of the ambulance. Yes. Everything went good? Yeah, good. Very good. Yes. No accident so far, yeah. No. Accident, I might have no problem. I will all thing. I will manage. No problem. And what time do you usually go in the morning to the stage? Morning 5:30 is starting. 5:30. Oh, 5:30 starting. Oh. 10:30 finish. Oh, quite a long day, yeah? Yo, long day. No problem. It's okay. I hope everything goes well. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Okay, sekarang kita nyampe di area pedoknya Motul, teman-teman. Ini ada sebuah truk. Truknya adalah truk 6x6. Yang mana ini merupakan sebuah lab, yaitu Motul Racing Lab, teman-teman. Oke, kita udah nyampe di pedoknya Motul, teman-teman. Ini kita akan masuk ke sebuah truk 6x6 yang bernama Motul Racing Lab. Kita coba lihat ke dalam. Oke. Ini dia dalamnya. Hello, hi. Hello. Hi. Hi, how are you? Hi, good.
So we're now with Anais and all the team from Motul, and we're going to see what it is on the inside of the lab. Yes. Okay. So I introduce you to Chi Prasong. He's okay. The technical expert of Motul. Okay. And he will introduce you the racing lab and all the. All right. Everything. Okay. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Yeah. Welcome to the Motul Racing Lab. Thank you. Which is this truck. Of course, which is traveling and following the whole Dakar race. Okay. As every year. But the real racing lab is not this meeting room and space area for work. Okay. The racing lab is here. Oh, over here? Over here in this small kitchen. And here you have three pieces of equipment. The first main one is the big red box here, which is This one, is an optical spectrometer that will analyze the oil sample in order to get all the wear element from so the engine or the transmission, if I it's gear oil, and all the data collected from the spectrometer will be sent to the laptop, to the database where we'll collect the data, and we will also, with the three other equipment here. So Nicola, our chemist from the lab at the factory back in Paris, will use the first device over there on the left, which is the fuel dilution meter, which is a very important item you need to measure during the Dakar because of the fuel quality and the bad combustion in the fuel engine. Dilution. Which will impact the viscosity. And the viscosity itself will be measured on the viscosity meter here. Viscosity meter on the right in there, the middle. In the middle. Yes. Okay. And then you have another spectrometer on the right, which is an infrared one. Yes. In order to measure the oil oxidation and the oil condition to see if your oil is still good or not. Okay. Especially. To measure the oxidation. Yeah. Okay. I see. So we are measuring this for all the teams for which we are partners, of course, on the technical partnership with them. But the service is provided and available for anyone, any competitor on Dakar, and free of charge, as we are a major partner of Dakar. Okay, so everyone. So anyone is welcome. Bring their oil to SMI and. Exactly. Measure everything. Yeah. I see. Do they need to bring motor oil or basically any kind? It would be easier to bring motor oil because we will have all the data already implemented in the system. But if you come with a competitor product, we can also do the analysis, but it will be more difficult for us, less accurate, because we will not have access to all the data as we wish. In order to have accurate results with the equipment. Okay, I see. So basically, it's a facility for everyone here in Dakar. Yeah? Completely. Yeah. Okay. A complementary facility. Awesome. And then when Nicola is preparing, what we will get as a result is the this kind of report. Okay. On which you will have, where you see for this team, a result from stage one, stage two. Yesterday stage four. I see. And you will have here engine wear element. Okay. Oil contamination, so either dust, sand, coolant leakage eventually. Coolant leakage also. And then on the chemistry side, the oil condition, so oxidation of the oil and viscosity to see the change or not of viscosities. I see, so you can measure stage by stage, yeah? Exactly, yeah. And we can do a follow-up during the whole race, the 2 weeks of a race at Dakar. Okay. And after the report is issued, so I need to go walk to the team and debrief them. Okay, I see. Because clearly you have Nicola as a chemist here. But I'm not a chemist, I'm a mechanical engineer. Okay, you're a mechanical engineer. So I need to go to the team and retranslate to them that either their pistons are running out, or the camshaft, or the cylinder head gasket, or water pump is gone. Okay. So you need to retranslate mechanically
what is being seen here on the chemistry side. Okay, I see. Okay. So it's like you translate to them into the mechanical language. Yeah. Somehow the oil analysis can be seen as a blood analysis. Like so blood out analysis. From the blood analysis, the doctor will tell you you just have eating too much sugar or you're going to die because of cancer. So that's completely different result. But yeah, that's the same kind of result you will get from the oil analysis. I see. Okay, teman-teman. Ternyata nggak nyangka juga ya, di dalam labnya banyak juga yang bisa dianalisa sampai kita ketemu data lengkap tentang oli kita yang akan pasti berpengaruh ke kendaraan kita nantinya ya, terhadap misalnya kita mau ngomongin adanya kerusakan atau mungkin gimana untuk ngoptimalin lagi secara performanya dan lain-lain. Nah, ini yang akan menjadi penutup video gua untuk hari ini mungkin ya, adalah kita tur sedikit ke bagian yang ada di belakang gua. Jadi ini adalah lapak atau pedok dari original by Motul. Jadi ini adalah kelas motor, teman-teman. Tapi apa yang ngebedain? Kelas motor yang ada di sini, para pesertanya atau ridernya itu dia hanya sendirian tanpa dibantu sama sekali oleh kru. Jadi kalau teman-teman lihat, kenapa ini motornya kayak cuma diparkirin aja rame-rame di sini ya. Terus dia minim banget peralatannya. Karena rider yang ada di kelas ini, dia itu harus melakukan segalanya sendiri. Maksudnya biasanya kalau kita balap, mau mobil atau motor, itu ada tim krunya. Ada mekaniknya yang ngerjain motor setelah sampai ke pedok, udah finish, terus mereka mulai ngerjain, sementara si pembalapnya itu bisa istirahat, bersih-bersih, dan lain-lain. Tapi kalau di sini, teman-teman, semua pesertanya ini harus ngerjain sendiri begitu mereka udah finish di pedok atau di bivouac. Jadi ambil contoh, kalau teman-teman lihat di bagian depan gua sini, ini sebenarnya dia adalah pesertanya, teman-teman. Ini bukan mekaniknya. Jadi begitu dia udah finish, udah ganti baju, udah bersih-bersih, dia sendiri yang harus ngebenerin. Misalnya kayak sekarang yang gua lihat ini, dia ganti ban belakangnya, itu dia ngerjain sendiri. Nah, kira-kira buat peralatannya gimana, teman-teman? Jadi setiap peserta itu dia akan dikasih satu buah box, yang mana satu buah box ini berisi segala macam peralatan, mulai dari spare part, terus juga untuk toolsnya yang basic-basic dan lain-lain. Jadi jatahnya hanya satu box. Selain itu dia juga dapat ada si kursinya ini, teman-teman. Ini kursi ya, dibilangnya apa ya kalau di motor ya? Yang mana ini sebenarnya untuk ngeganjel motornya kalau lagi kerja. Nah, buat ngegantunginnya ini. Jack stand ya istilahnya ya, teman-teman ya. Kalau di teman-teman mobil gitu. Jadi, teman-teman, kalau menurut gua emang para peserta atau rider yang ada di kelas original by Motul ini, menurut gua mereka lah yang paling boleh dibilang kuat ya. Kenapa enggak? Karena di satu sisi kita ngomongin kalau kelas motor di Dakar itu udah jadi yang paling berat. Fisiknya benar-benar gokil, benar-benar harus fit, benar-benar harus sehat banget. Kalau enggak ya udah kebayang kan naik motor dirt bike gitu ya, kalau misalnya kita hanya seharian yang santai-santai aja rasanya udah capek banget. Ini udah kita lagi Dakar, sangat berat, 14 hari pula, dan sampai sini mereka harus ngerjain sendiri. Jadi kurang lebih capeknya berkali-kali lipat, teman-teman. Jadi para peserta ini, teman-teman, apa yang menjadi barang bawaannya itu serba dibatasi. Bahkan lapaknya aja sangat terbatas banget ya, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada kursi, ini juga jatah yang ada di kelas Motul ini. Jadi peserta hanya dapat satu kursi kecil ini untuk dia duduk istirahat. Terus ini juga karpetnya juga termasuk yang peserta dapat, hanya satu kecil ukuran buat motor ini. Terus itu dia tadi ya yang gue bilang jack, untuk jack stand-nya dan juga box berisi peralatannya. Ini kita intip dikit kira-kira isinya apa aja nih di salah satu peserta nomor 102, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman penasaran, kalau ada butuh
pekerjaan yang membutuhkan peralatan yang berat itu gimana? Nah, jadi peserta ini tetap dibantu oleh barang-barang yang disediain oleh panitia. Jadi ada beberapa peralatan, kayak misalnya kompresor di sini, ini dia disediain sama panitia. Jadi ya, peserta itu sharing ya, antara peserta dia menggunakan peralatan-peralatan yang disediain sama panitia. Jadi selain kompresor, terus toolkit yang lebih lengkapnya lagi, ini juga semuanya disediain sama panitia, jadi pakai bareng-bareng. Kemudian peserta juga bisa menggunakan produk motul yang udah disediain teman-teman di sini. Dari mulai misalnya ada chain loop, ada fogging oil, terus ada air filter oil spray untuk pembersih filter udara, bahkan untuk motor care, alias untuk pembersih motornya supaya kinclong, karena motul juga emang ada produk untuk motor care atau car care-nya. Sementara produk yang lain juga lengkap di bawah, jadi kurang lebih walaupun istilahnya kita dibatasin untuk apa yang dibawanya, tapi tetap panitia menyediakan berbagai macam peralatan atau item tambahan. Kemudian teman-teman, yang ada di depan gua ini adalah gantungan baju para peserta. Jadi untuk gantungannya udah disediain juga sama panitia, jadi peserta kurang lebih tinggal ngejemurin pakaian masing-masing aja. Sementara buat chargernya juga sama-sama nge-share di bagian bawah sini teman-teman. Tapi ini sebenarnya chargernya ini untuk mengeringkan pakaian dan juga untuk sepatu ya. Jadi dia shoe dryer gitu. Sementara kalau untuk tidurnya, semua pada tidurnya di sini. Jadi ini termasuk yang disediain juga sama panitia di kelas original by Motul ini. Mereka itu pada tidurnya di tenda, dapat jatah satu tenda satu orang, berikut dengan beberapa perintilan lainnya untuk kebutuhan tidur. Jadi ya boleh dibilang ini kelas yang paling mandiri ya. Kelas yang paling ekstrim sih menurut gua. Nggak kebayang kalau kita apa ya, kayak ikutan Dakar, ikutan kelas motor tapi yang normalnya itu dengan tim kru yang banyak, kita masih bisa tidur di karavan, finish langsung tidur atau istirahat mandi-mandi. Tapi kalau mereka sampai di finish masih punya satu kerjaan lagi ya, yang cukup berat, yaitu mastiin motornya itu kalau ada yang rusak dibenerin, disehatin lagi supaya besok udah siap lagi buat ngegas. Dan itu berulang terus selama 14 hari. Luar biasa. Wah, oke teman-teman. Sepertinya ini adalah akhir dari video kali ini teman-teman. Benar-benar pengalaman yang luar biasa yang belum tentu datang setiap hari ya. Iyalah pastinya ya, Dakar kan nggak setiap hari ada ya. Nah teman-teman, sejauh ini gue ngeliat emang kalau kita kesini, kita pengen bisa ngeliat dari mulai nonton di lapangan sampai juga untuk bivouaknya, ngeliat segala macam aktivitas dan apa aja yang ada di dalam sini, ternyata memang nggak cukup ya 2 hari berada di Dakar. Karena kalau kita ngomong bivouaknya sendiri aja udah luas banget kayak kota kecil, jadi kurang lebih untuk bisa ke ujung satu sampai ke ujung yang sebelahnya lagi itu benar-benar nggak bisa dalam waktu sebentar teman-teman. Tapi setidaknya di 2 hari ini gue mendapatkan pengalaman yang luar biasa, nggak cuma nonton ya di lapangan tapi juga bisa ngeliat mereka secara langsung gimana aktivitasnya di bivouak, dan itu menjadi satu pengalaman yang pastinya akan gue ingat terus. Jadi sebelum gue tutup, gue pengen ucapin terima kasih banyak ke Motul, terutama Motul Indonesia yang udah memberikan kesempatan gue untuk bisa berada di kejuaraan motorsport paling ekstrim di dunia ini. Semoga kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan, semoga bisa datang lagi ke Dakar atau mungkin juga event motorsport yang lainnya. Tapi yang pasti sekarang gue benar-benar speechless ya teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Jadi gue mau ngucapin terima kasih atas supportnya, dan gue doain pasti kalian pada sehat sekeluarga supaya tetap bisa nonton lagi video JJ Logi yang berikutnya. Oke, dadah, assalamualaikum.